Baik. Bila kita belajar tentang ilmu tauhid, di sana ada beberapa manhaj, ada beberapa metodologi yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama besar silam. Kalau kita sebut pasal ilmu tauhid, kita ada manhaj yang ditinggalkan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang kita panggil sifat 20. Ada manhaj tu. Dan juga ada manhaj yang kita panggil tauhid 3 serangkai. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Bagi saya, kedua-dua ini adalah metod. Dua-dua ni adalah manhaj. Dua-dua ni adalah jalan. Kalau anda rasa dengan jalan ni anda mampu sampai kepada pengenalan yang hakiki tentang Allah, go on. Kalau anda rasa dengan jalan ini anda mampu mengenali pengenalan yang sebenar-benarnya tentang Allah, go on. Manhaj adalah jalan untuk sampai kepada pengenalan yang sebenar. Tetapi di sana ada beberapa bentuk kaedah-kaedah mantik yang diterapkan oleh Asy'ari dan Maturidi. Dan kita harus mempergunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Mantik dalam bentuk tabiin, mantik dalam bentuk ta'qil, mantik dalam bentuk takrim adalah sebaik-baik jalan yang pernah diluruskan oleh kedua-dua imam tersebut. Dan hari ini sebagai contoh, bila kita nak berhadapan dengan golongan-golongan seperti ini, mereka akan menggunakan hujah mereka, base paling besar, base paling dasar adalah pemikiran, otak, hujah-hujah saintifik, fakta-fakta sains. Mereka sudah tidak lagi berminat dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak berminat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai contoh, hari ini bila berbicara tentang kewujudan Allah, bila mereka tak percaya Allah tu wujud, bagi orang yang percaya macam kita akan memberikan persoalan. Kalau Allah tu tak ada, Tuhan tu tak ada, siapa yang buat kita? Siapa yang buat kita? Siapa yang cipta kita? Siapa yang create kita? Agak-agak jawapan yang dia bagi apa? Bila kita tanya macam tu. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Alam ni terjadi dengan sendirinya. Jadi bila alam ni terjadi dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya, otomatik segala apa yang terkandung dalam alam di antara langit dengan bumi pun jadi dengan sendiri juga. Teori kebetulan ni satu dalam sejuta boleh pakai. Tapi setiap masa, setiap detik tak akan terjadi apa yang dinamakan kebetulan. Baik, kalau bumi ini terjadi dengan sendirinya, adakah kita semua makhluk-makhluk yang terkandung di antara langit dan bumi ini mempunyai natural choice? Pilihan semula jadi? Kalau tanya kepada kerbau pada awalnya, dia nak jadi kerbau ke tak? Agak-agaklah kalau kerbau boleh cakap, pasal apa hang jadi kerbau? Tak ada pilihan lain, memang awal-awal dulu jadi kerbau. Kalau boleh, kalau boleh rimau ke? Maksudnya adakah mereka ada pilihan semula jadi lebih awal nak jadi kerbau? Mereka ada pilihan semula jadi awal nak jadi rimau? Mereka ada pilihan semula jadi awal nak jadi binatang tu binatang ni? Dan kalau ditanyakan kepada anda sendiri, kalau jadi manusia ni pun agak-agak hak sebenar nak bangsa apa? Mak Saleh ke? Arab ke? Cina ke? Melayu ke? Impian masa kecil-kecil dulu bang, kalau boleh tengok pada orang lain tu, hak tu cantik, hak tu handsome, nak jadi bangsa mana? Mak Saleh dadak Cina lah, putih, macam-macam. Tapi ini bukan kebetulan. Dan hari ini
sampai sekarang pun mereka masih lagi menggunakan teori yang sama, iaitu teori Big Bang. Baik, kita bukan nak memperkatakan isu untuk menolak atau menerima Big Bang, untuk membenarkan ataupun tidak membenarkan Big Bang. Jadi kita ambil hujah yang sama sebagai contoh. Kalaulah Big Bang benar-benar berlaku, Big Bang ini ialah satu ledakan, satu cetusan yang pernah berlaku pada satu masa yang kita sendiri pun tak tahu bila masa itu berlaku. Dan kalaulah dia benar-benar berlaku, ledakan, cetusan, letupan itulah yang sebenarnya dianggap sebagai permulaan alam semesta. Anda percaya atau tidak teori Big Bang? Kau tak pernah dengar sendiri Big Bang tu apa? Big Bang ni satu teori letupan asal tu yang mencipta create alam semesta. Baik, kalau kita kata untuk terjadinya letusan, letupan tu perlu ada orang yang create letupan tu, orang yang create cetusan tu. Agak-agak siapa yang create letupan dan cetusan tu? Tak ada lain, tak bukan kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia kata tak ada Tuhan di sini, tak ada penglibatan Tuhan, tak ada penglibatan Allah, tapi benda ni terjadi dengan sendirinya. Baik, setiap fakta, setiap bukti saintifik, anda perlu buktikan hal ini benar-benar berlaku dan pasti. Dan bila dikatakan sebagai teori sains, anda perlu mampu untuk buktikannya balik dalam bentuk di makmal atau di lab. Kalau minta kepada mereka untuk membuktikan kembali boleh menghasilkan Big Bang kali kedua, mampu atau tidak dihasilkan di lab atau di makmal? Agak-agak mampu ke depan nak buat Big Bang for second coming? Mampu ke tidak? No. Baik, benda asas paling mudah. Di hadapan saya ni ada meja kosong, dan saya letakkan empat benda, empat perkara, empat objek. Yang pertama saya letak seberkas bunga api. Semua orang tahu bunga api. Yang kedua saya letak pistol. Yang ketiga saya letak bom. Dan yang keempat saya letak busur. Ingat satu-satu ah. Seberkas bunga api, pistol, bom, busur. Di belakang sikit ada sedikit ruang. Di belakang bunga api ada mancis ataupun lighter. Di belakang pistol ada beberapa biji peluru. Di belakang bom ada satu alat untuk mengalirkan arus elektrik yang bila kita tekan, bom ni akan meletup atau meletus. Dan di belakang busur ada satu anak panah. Mari seorang tuan kepada pemilik ni, ustaz, ustaz tolong jaga dan tengok barang ni ya. Benda-benda ni bahaya. Okey, saya tolong jaga, saya tengokkan. Tiba-tiba lighter ataupun mancis tadi, dia bergerak sendiri. Kebetulan lighter tu bergerak, dia pun kecil sendiri. Tahu kecil? Kelantan dia kata kecil lah, menghidupkan lighter tu. Kenal betul kat sumbu. Sumpang, kelepang, 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 habis satu berkas bunga api. Mari tuan dia, bunyi. Pasal apa ustaz? Kan saya suruh tengok, suruh jaga. Pasal apa ustaz pergi cucuh? Tak ada, saya tak cucuh, saya tak sentuh. Meja pun saya tak pegang. Kebetulan lighter tu jalan sendiri. Kebetulan lighter tu kecil sendiri. Kebetulan kena pula kat sumbu, meletuplah dia. Agak-agak kalau dia buat report polis, polis nak ambil dah statement saya ni. Lighter bergerak sendiri. Lighter yang cucuh sendiri. Orang terima tak? Orang gelap. Kami tak percaya lah ustaz. Baik, ambil yang kedua. Kalau kita kata kita betul-betul tak sentuh, kita cerita kat orang peluru tu gerak sendiri, masuk dalam pistol. Zruf.
pistol zaman Haid Chapral lah, katakan tak, zaman cowboy dulu. Dia tarik picu sendiri, dia tekan trigger sendiri, pam 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 pam. Bila orang tanya, ustaz ke buat? Dah, kebetulan pistol ni peluru dia masuk sendiri, dia menembak sendiri. Tak ada teori kebetulan. Lepas tu hak ni pula, ada orang tekan tu, punak dia, butang dia, saya tak tekan pun. Tiba-tiba bom meletup sendiri juga. Anak panah pun gerak sendiri, duduk di busur, tarik sendiri, panah sendiri. Siapa boleh percaya? Tak ada siapa percaya akan teori kebetulan ini. Bahkan untuk jadinya meletup bunga api, meletusnya letupan daripada muncung telefon, senapang ataupun pistol, nak meletusnya ledakan bom, nak boleh tarik anak panah keluar daripada busur, sekurang-kurangnya kita perlu ada dua mekanisme. Apa dua mekanisme tersebut? Yang pertama ialah ramuan yang tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai. Satu mekanisme. Ramuan tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai. Dan mekanisme yang paling kedua inilah yang paling penting. Orang yang akan menggerakkan mekanisme tersebut, iaitu pelaku. Ada orang yang akan cucuk, ada orang yang akan tembak, ada yang orang tekan punak, ada orang yang tarik busur. Tak ada mekanisme kedua ni, agak-agak boleh tak berlaku? Boleh atau tidak berlaku kebetulan? Nak kata kebetulan mercun tu meletup sendiri, tu tak pelik. Hak kebetulan ni, mancis bergerak sendiri pi cucuk ni. Hak kebetulan kalau memang dah ada peluru dalam pistol, ada peluru dalam senapang, hak jadi pam letup sendiri, kita tak pelik. Ni hak peluru duduk luar, peluru pergi gerak, masuk, tiba-tiba tembak ikut suka. Sekarang kita tengok pada mekanisme yang pertama. Ramuan yang tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, dan persekitaran yang sesuai. Fail saja salah satu mekanisme ni, tak jadi.